Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat nakoda dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, terutama yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja, yang lagi beristirahat, selamat beristirahat, dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Untuk menonton video ini, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas masalah keilmuan Gus Samsudin Jadab. Ilmu kebal Gus Samsudin Jadab. Untuk pendukung-pendukung Gus Samsudin Jadab atau murid-muridnya yang sudah sakti-sakti mandraguna, mohon maaf. Saya tidak bermaksud ingin mencari musuh ataupun ingin menjatuhkan Gus Samsudin Jadab, tidak sama sekali. Ini saya membahas seputar konten, apa yang saya lihat, apa yang sudah saya pelajari sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Gus Samsudin Jadab sendiri melalui media sosial, terutama di YouTube. Mungkin teman-teman sudah pernah menonton salah satu video dari channel Dr. Ricard, di mana Gus Samsudin Jadab menunjukkan sebuah atraksi, yaitu pertunjukan ilmu kebal, ya, di mana tangannya disayat-sayat menggunakan pisau yang sangat tajam sekali. Untuk membahas masalah ini, biar tidak menimbulkan fitnah, kita reaction videonya teman-teman, ya. Nanti kita jelaskan secara detail, ya. Ini videonya. Kita tonton dulu, ya, diperhatikan videonya. Wow, luar biasa sekali teman-teman, ya. Diperhatikan videonya, itu pisaunya kebalik kayaknya. Makanya Dr. Ricard ketawa-ketawa, ya. Nah, pisaunya kebalik, saat digores-gores, saat disayat-sayat, dibalik pisaunya. Wow. Nah, jadi seperti itu teman-teman, ya. Nah, pisaunya kebalik. Contoh saya mengatakan, saya langsung saya peragakan teman-teman, ya. Nah, misalnya pisau seperti ini, ya, saat disayat tangannya itu seperti ini. Mana bisa teman-teman, ya, tidak tergores lah, seharusnya begini. Nah, ini seperti ini yang dilakukan oleh Samsudin saat di podcast Dr. Ricard, ya. Oke, kita tunjukkan gambarnya, jelas ya teman-teman, ya, pisaunya kebalik. Nah, saya melihat sebuah video dari pesulap merah juga memamerkan ilmu kebal, namun dia bukan untuk menipu teman-teman, namun dia ingin menjelaskan tentang keilmuan kebal yang seperti ini, ya. Biar tidak menimbulkan fitnah, kita reaksi juga videonya ini. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Nah, harus dipahami, ya. Makanya saya sering mengingatkan, ya, kepada teman-teman bahwa berhati-hatilah setiap tontonan yang ditunjukkan di YouTube, belum tentu kebenarannya, ya. Nah, buat saudara-saudaraku, ya, berhati-hatilah. Dikarenakan banyak dukun itu berkedok agama, ya, memakai atribut-atribut Islam, memakai jubah, bahkan bergelar sebagai Gus, ya. Setahu saya Gus itu keturunan kiai teman-teman, ya, bukan nama sembarangan, itu nama yang sangat baik sekali. Saya di sini mencoba memberikan edukasi kepada orang-orang awam yang tentunya yang menonton video ini, dan juga buat pendukung Gus Samsudin Jadab atau murid-muridnya, jangan marah, ya. Saya tidak memfitnah, tidak menebar ujaran kebencian ataupun ingin menjatuhkan, tidak sama sekali. Saya bahas itu seputar keilmuan, seputar kesaktian, seputar pertunjukan apa yang muncul di YouTube, itu yang saya bahas. Jadi jangan mengatakan saya orang jumawa, saya terlalu sombong, saya suka mengoreksi orang lain. Tidak, saudaraku, ini menyangkut kemaslahatan umat, menyangkut akidah. Jadi harus kita luruskan, ya. Mari kita gunakan akal yang sehat, akal yang waras. Itu harus dipahami. 10 omongan dari dukun, 10 omongannya itu 9 tidak dapat dipercaya, satunya lagi itu meragukan. Meragukan, teman-teman. Paham, teman-teman, ya?
Jadi masalah perseteruan Gus Syamsuddin Jadap dengan pesulap merah dalam agenda pembuktian gagal, teman-teman. Sebenarnya masalah itu banyak masyarakat yang menunggu-nunggu, yang menginginkan tentang pembuktian Gus Syamsuddin Jadap dengan pesulap merah, namun gagal. Bahkan sekarang sudah melebar ke mana-mana. Ada yang buka sayembara 100 juta tentang pembuktian ilmu kebal, ada yang membuka sayembara 1 miliar tentang pemindahan penyakit jerawat ke hewan, ke kambing. Luar biasa. Ada yang menantang pesulap merah adu tembak menggunakan senjata gotri. Wow, luar biasa sekali, teman-teman. Sudah melebar ke mana-mana. Parah nggak? Parah. Karena kebenaran itu tidak ada versinya. Ya, kebenaran itu tidak dapat dikalahkan, tidak bisa ditumbangkan. Sesungguhnya akan datang sebuah kebenaran yang akan menghancurkan kebatilan. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan binasa. Kalau ada yang mengatakan bahwa apakah manusia bisa melihat jin? Ya, menurut para ulama yang sudah saya dengar, yang sudah saya tanya, manusia itu tidak bisa melihat jin dengan sebenar-benarnya, dengan semestinya, dengan sewujud aslinya tidak bisa. Ya, kecuali jin tersebut menggunakan zat penjelma. Dikarenakan alam jin dengan alam manusia itu berbeda, ya, jin alam gaib. Sudahlah saudaraku, sudah tahun 2022, sudah saatnya kita bersatu, sudah saatnya kita bangkit, sudah saatnya kita maju, ya, kita tinggalkan dunia perdobolan yang menyebabkan masyarakat kita awam-awam itu menjadi tertipu, terbodohi. Ayo kita dukung pesulap merah dalam membongkar dunia perdukunan. Pesulap merah ini sangat berbahaya sekali, teman-teman, ya, sangat berpengaruh sekali dalam membongkar dunia perdukunan. Dan rintangan-rintangan yang dilalui oleh pesulap merah ini sangat luar biasa pun juga. Dilaporkan, di ini, diancam santet dan segala macam. Wow, dulu dia juga divonis sebagai orang yang tidak percaya tentang hal gaib. Kemudian dia juga difitnah sebagai orang yang menghina Pancasila pada saat itu. Namun terbukti itu fitnah, teman-teman. Tujuannya apa? Untuk memberhentikan masalah pembongkaran dunia perdukunan. Seperti itu, teman-teman. Ketika saya membahas orang, saya tidak bermaksud ataupun saya tidak menyukai orang tersebut, tidak. Yang saya bahaskan seputar konten, apa yang saya lihat. Misalnya saya bahas Syamsuddin, apakah saya membenci dia? Tidak sama sekali. Ya, tidak. Saya tidak membenci dia. Justru saya ingin mengingatkan dia. Ya, kalau masalah pengobatan dia trik, kalau memang trik, katakan trik. Kalau memang tidak menggunakan trik, buktikan bahwa itu bukan trik. Itu gampang sekali, teman-teman. Ya, namanya manusia, teman-teman, ya. Manusia ini tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Ya, ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa lahir, ada dosa batin. Ada dosanya, setiap manusia. Dan manusia itu berasal dari tanah, juga nantinya akan kembali menjadi tanah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam akal waras.